mama ya. Mantap jiwa ini segitiga pemuda nih. Segitiga pemuda untuk bacaan doko yang kristal giwang, bisa buat cewek, bisa buat cowok, bisa buat selingkuhan, pokoknya bisa buat siapa aja dah. Tuh, mantap jiwa. Ini spesial ya, jadi kita bikin durasinya khusus dia ini 1 menit. Tuh, cakep nih, simetri banget cara bentuknya. Ringnya juga sinkron. Tuh. Cakep, mantap. Tuh. Sip, mantap. Dia doang 1 menit. Tapi banyak, nanti semuanya kita akan. Ini cakep juga nih idenya. Sudah ada kontaknya tuh, jangan tanya saya melulu. Itu nomor teleponnya, tinggal kau screenshot itu nomornya. Tuh. Masih ada. Masih bang, masih. Tapi tidak apa-apa lah, saya kan pelayan buat mereka. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ribet saya karena belum ngopi. Nah kali ini saya berada di salah satu lapak sahabat saya, yang memang di sini itu umumnya koleksinya itu rupa-rupa lah ya. Ada yang motif, ya ada juga yang jenis-jenis bacaan, bahan, apalagi nih, pokoknya banyak lah yang bisa bikin dompet bergetar. Makanya kalian jangan cuma nonton, beli, banyak kan cuma nonton dong. Hah? Pokoknya di channel Daeng itu beli, biar saya juga semangat untuk konten. Saya aja semangat, kadang beli juga kalau ada duit, walaupun nyampe di rumah tutup panci melayang. Kita akan coba lihat beberapa koleksi yang ada di sini, lapaknya Kang Resmal nih, coba. Tadi kita opening di bacaan, tapi sebelum kita opening, kita izin dulu ownernya, gimana Kang, sehat? Alhamdulillah, yang penting sehat dulu ya, itu yang utama itu. Sehat itu mahal. Kalau sudah sakit, mau banyak duit juga tidak ada urusan, yang ada habis itu uang. Yang penting sehat, kita bisa silaturahmi lagi. Oke, Kang, yang mana nih yang perlu kita perlihatkan di hari ini? Yang bisa bikin dompet bergetar kira-kira? Ada bacaan-bacaan juga nih yang baru. Weh, ini size kantoran jatuhnya? Iya. Oke, ini range-nya dari berapa-berapa nih? Kasih gambaran aja dulu. Kasih harga di 300 ribu aja. 300 ribuan? Rata atau? Oh rata, oke, 300 ribuan ya. Nih teman-teman bisa lihat, ini 300 ribuan. Jadi rata 300 ribuan ya. 300 ribu bacanya, 300 ribu. Nah, tinggal lihat aja mau yang mana. Tuh. 300 ribuan saja. Ada yang semi cutting, ada yang opal, tinggal pilih. Dan teman-teman gak usah khawatir, kita juga masih menerima pelayanan pengiriman di seluruh Nusantara, bahkan di luar atau di dalam ataupun di luar negeri. Skemanya seperti biasa, dana ditransfer barang kami kirim ya. Ini video terupdate saya buat nih untuk kita tayangkan di hari ini. Nah, skemanya seperti biasa, dana ditransfer barang kami kirim dari semua koleksi yang ada di lapak kami. Tenang aja, insya Allah mana, karena sejauh ini kita sudah sering melayani pengiriman. Ini yang 300 ribuan dulu, baru kita beranjak ke yang lain. Ada harga, ada kualitas pokoknya mah. Tuh, tinggal di screenshot mau yang mana, mau juga nih yang ada item-itemnya ada. Tuh, ini yang kecil-kecil juga ada. Nih, teman-teman tinggal lihat nih, screenshot aja. Tuh, di screenshot saja mau yang mana? 300 ribuan, murah meriah. Oke, okay, yang di kotak ini Kang, berapaan Kang? Yang cutting kayak gitu kita open price di harga 600 ribu. Rambut janda. Enggak, saya pikir ada rambut apa namanya itu? Ada rambut yang itu tuh, yang bisa jalan. Apa namanya, rambut apa namanya, saya lupa. Rambut pemikat itu loh. Apa sih? Ah, sampai saya lupa itu, dulu saya punya. Jadi dia bisa gerak kalau dikasih air. Nah, ini bacan yang entar dulu nih, yang di kotak ini dari berapa nih harganya? Kita open price dari harga 600. Oke, dari harga 600 ribu ya. Sampai 1,2. Sampai 1,2 atau 1.200. Jenis bacan doko untuk ringnya alpaka atau campur? Campur, ada perak, ada alpaka. Oke, siap nih kita coba. Ini tadi kita opening di sini ya. Oh, openingnya di sini tadi. Tuh. Ini apa sih, perak apa, Pak? Alpaka. Kok kayak perak? Modelnya ya. Cakep. Ada juga yang melintang. Ini baru perak nih. Ring perak. Harganya sudah dijelaskan. Nanti teman-teman tinggal nawar aja mau yang mana ya, tinggal pilih. Ringnya nggak perlu repot-repot ganti lagi karena sudah pakai perak. Ih, giwang juga nih.
ini ada yang hitam tapi gede, entah perak apa apa dirinya saya nggak tahu. Itu alpaka. Oh, alpaka, alpaka kurum ya. Biasa aja. Cakep. Ini ada juga yang tipis. Tuh ada lagi yang ini. Tinggal pilih. Tinggal screenshot aja mau yang mana ya. Di sini pilihannya banyak. Estimasi harganya tadi sudah disebutkan. Sekarang kita pindah ke kotak berikutnya. Karena di sini juga ada yang dimensi kecil ya. Apa sih, Pak? Iya, iseng banget ya. Ini berapaan dia di sini nih? Dari harga 100.000, oke, sampai 200.000. 100.000 sampai 200.000. Teman-teman tinggal pilih aja. Tuh. 100.000 sampai 200.000. Doko semua nih, ada yang cutting ya, ada yang opal. Tinggal pilih mau yang mana. Juga ada yang agak hitam-hitam nih. Cukung api. Oh, api. Aceh berarti ya? Iya. Oh iya. Wis, cakep. Ini berapa kita kasih? Kita kasih di harga 200.000. 200.000 aja. Udah tinggal negering ya? Iya. Kayak Yaman ya? Yaman. Cukung api. Cukung api. Oke. Mantap. Ini ada juga nih, kecubung. Kecubung. Ametis ya? Iya. Kita kasih berapa nih? Bahan kayak gitu kita kasih harga di open price Rp500.000. 500.000 rupiah di harga penawaran ya. Yeah. Tapi kalau teman-teman mau lihat jadinya kurang lebih seperti ini. Nih, kurang lebih seperti ini nih jadinya tuh. Ini dibikinnya cutting bawah atau cekung apa namanya? Cobot. Oh, cobot. Berapa dia kita kasih nih? Kita kayak gitu kasih di 350. 350.000. Nah, tuh coba tuh. Ini buat cewek bisa ya? Cewek iya, tapi nah, termasuk besar ya. Oh. Ini bisa buat perempuan nih. Jadi yang sayang istri beliin batu nih, tuh. Yang sayang istri merapat. Nah, itu bisa buat cewek, bisa buat cowok. Nah, kalau bongkar ini nih berapaan? Hijau-hijau ini bukan hitam. Oh, hijau. Oh iya, hijau ya. Potongan baru. Potongan baru. Per keping kita kasih berapa per keping? Kita open price kayak gitu harga di 800.000. Oke, di harga penawaran ya, di harga iya. Penawaran ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini yang bentuk begini ada. Tadi estimasinya dari berapa bang yang ini? Oke, yang ini mulai yang bahan-bahan kayak gini ini dari 350 sampai 800 ya. Dari 350.000 sampai 800.000. Ini 500. Rupiah. Ini yang 500. Hijau. Kelihatan doang hitam, padahal mah kalau dibentuk mah udah hijau ya. Iya. Nah, udah. Ada yang ini polkas, kita kasih berapa yang polkas ini? Polkas dari harga 100.000. Oke. Sampai 300.000. 100.000 sampai 300.000 ya. Iya. Malah kasar. Oke. Mantap nih pilihannya banyak banget. Tapi bacaan doko ya? Iya. Ini doko. Oke. Tinggal pilih aja mau yang mana. Screenshot aja nih langsung WhatsApp ke ownernya tuh. Ini juga ada di sini. Kalau ini estimasi dari berapa sampai berapa yang kayak gini? Yang kayak gini nih dari 50.000-an. 50.000-an sampai 150. Kalau yang ini? Ini dari 100 sampai 150 juga. Oke, siap. Tuh teman-teman tinggal pilih aja karena kita di sini kasih pilihan ya. Tidak semuanya mahal, tidak semuanya murah tentunya. Biar teman-teman ada referensi pada saat pengen belanja. Kalau ini beda lagi nih, ini Aceh kayaknya. Iya. Edocres. Edocres. Kita kasih berapa Edocres? Bahan-bahan kita kasih dari harga 100. Oke. Okay. Sampai 300 nih yang besar. Ah, itu ada yang bignya tuh. 100 sampai 300 ya. Oke. Okay. Coba lihat. Oh, ini bisa jadi leontin ya? Tapi satu bahan sama dia? Satu bahan. Oh, satu bongkahan nih. Aidocres ya namanya. Solar Aceh. Solar Aceh. Jadi tinggal pilih aja mau yang kecil apa yang gede. Kelar. Oke, ada juga kita krum kalsedon. Krum kalsedon. Kalsedon ini berapa kita kasih per keping? Per keping yang kualitas kayak itu kita kasih harga 300.000. 300.000. Ini udah clean banget ya, masih pilihan udah ya. Iya. 300.000 rupiah. Oke, siap. Terus yang mana lagi? Bahan, ini tadi berapa dia? Ini kalau bahan-bahan anggur ini dari 125 sampai 350. 125 sampai 350. Stok kristal. Ini yang biasa dibikin anggur, bikin pandan kali ya. Material sebenarnya bahannya sama. Sama ya materialnya. Kalsedoni juga. Ini ada motif-motif kayak pusar bumi gitu.
Cakep. Oke, nah ini kan ada kalsedon juga nih yang sudah naik kering. Ini kita kasih berapa nih begitu? Kalsedon kita kasih. Di mana? Ini nih. Ini. Itu kita kasih harga di 350. 350.000. Oke, tinggal make ya. Iya. Ringnya titanium kayaknya. Alpaka. Oh, alpaka. Ada yang jumbo juga nih bibitnya. Tapi kayaknya bahan itu? Iya. Oh, oke. Jadi biar teman-teman tahu bahannya tuh kayak gini. Kalau sudah naik kering seperti ini. Kalau udah naik kering udah beda harganya, mending beli bahan, tapi sesuai selera dan kemampuan lah ya. Kalau iya, mau yang enak ya beli yang udah jadi. Karena tinggal pakai, tidak perlu lagi dirubah pola segala macam. Mau yang combong juga ada, nih bisa nih combong anti galau. Nah, ringnya juga cakep. Combong ada. Ini ada juga jenis anggur. Entah hobi apa jempaka apa. Oh benar ya, hobi ya. Oh ini hobi benar, Nicholas. Ini yang hobinya, kalau ini yang anggurnya nih. Tapi anggurnya tenang, ini bukan yang bikin mabuk, ini anggurnya beda. Batu anggur tuh. Ringnya apa dia? Tembaga. Tembaga. Ringnya tembaga. Harga langsung aja. Langsung ke ownernya aja. Ini ada cangklong-cangklong juga. Yang ahli hisap ya. Tuh, ahli hisap ini yang ukuran kecil ya. Kan ada dua ukuran ya kalau untuk sigaret ya. Iya, ya, betul. Ini Black Jet yang ukuran gedenya ini, Maya. Iya. Jadi tinggal pilih. Ya betul, tinggal pilih aja mau yang mana. Kita juga di sini ada kalung-kalungnya tuh. Ada, kita juga punya lostun untuk batu garut ya. Panca warna. Ini masih ada yang kemarin, kita liatin sekalian. Lapa, tinggal pilih aja. Tinggal dipilih, kita pilihannya banyak. Oke, dari semua koleksi kita di sini ya, teman-teman saya perlihatkan dulu ya. Teman-teman tinggal screenshot aja mau yang mana. Ini doang yang enggak dijual nih. Mana tugas sekarang nih? Jadi, oh ya, ada kayak pandan ini, tapi kayak jenis raffles. Cakep, cakepan dia nih. Ikatannya daripada ikatan saya. Nih, teman-teman tinggal apa namanya? WhatsApp aja. Nih kita pilihannya, saya lihatin ada pandan juga tuh. Biar nggak terlalu lama kita ininya, karena kita mau muter lagi, durasi juga kita jaga sehingga memorinya tidak penuh. Tuh, ini belum nih, ini masih ada bertahan. Maaf, ini masih ada Kalimaya. Iya, nih Kalimaya kita ada nih, jarongnya udah aduh top top full jarong umum, dominannya ungu nih, center kali ya. Nah, makin kelihatan nih. Pasti ada yang komen. Nah, gitu dong. Modal dong. Gitu pasti ngomongin center. Hah, kalian tinggal nonton doang, komennya macam-macam. Oke, sahabat Dayang, itu tadi hasil review saya di salah satu lapak sahabat Dayang. Teman-teman pasti pengen tahu kan kontak person yang bisa dihubungi nih, ada di 0852-680-30341, benar ya? Betul. Nah, ini tinggal screenshot aja ya, tuh. Saya ulangi lagi, 0852, tuh. 0852-680-30341 dengan Kang Resmal. Tapi bisa juga lihat di aplikasi kami di Facebook dan juga TikTok. Apa nama itunya? Nah, biar teman-teman lebih puas. Apa namanya? TikTok ya. Kita coba. Semuanya pokoknya kita gunakan buat referensi penjualan ya. Apa sih, Pak? Di Resmal underscore Rao Bening ya, Resmal underscore Rao Bening. Oke, mana lagi? Ini Facebook. Apa lagi namanya? Wah, ada yang mau gelar tuh. Mana apa? Resmal ya, Res pakai Z ya, Resmal. Di sini juga ada beberapa yang sudah kita posting ya. Oke, siap. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung merapat ke sini, bisa juga lihat di online kami di TikTok dan juga Facebook. Oke, siap. Makasih banyak, Kang. Sukses selalu buat usahanya. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah. Amin. Tetap semangat untuk mensupport perbatuan Indonesia ya. Okay. Udah pastilah karena beli pemain lama bukan pemain baru. Oke, siap. Itu tadi hasil review saya bagi teman-teman ya. Makanya kalian jangan cuma nonton, beli, banyakan cuma nonton doang. Pokoknya di channel Dayang itu beli, biar saya juga semangat untuk konten ya. Saya aja semangat ya kan, apalagi kalau ada kopi gratis. Aduh mamai. Sampai ketemu lagi di videonya, salam kopi gratis dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Resmal, thank you ya, sukses selalu ya. Siap, kita close-nya di sini nih.